Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya bikin video tutorial resep 7 detox water untuk menurunkan berat badan ala orang India. Berikut bahan-bahan dan cara membuat detox water. Yang pertama, buah lemon, biji chia, jahe, air panas, dan air biasa. Pertama, cuci bersih buah lemon dan jahe. Kemudian, potong-potong. Setelah itu, tambahkan air panas atau air hangat ke dalam biji chia. Kemudian aduk-aduk rata. Setelah itu, tuang biji chia ke dalam botol dan tambahkan jahe dan irisan lemon. Tuang air. Rendam selama 6 jam, maksimal 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang kedua. Daun mint, 3 buah anggur, mentimun, dan air. Cuci bersih mentimun, daun mint, dan buah anggur. Kemudian potong-potong. Untuk buah anggurnya cukup dibelah menjadi 2. Setelah itu, masukkan buah anggur, mentimun, dan daun mint ke dalam botol. Lalu tuang air. Setelah itu, rendam minimal 6 jam, maksimal 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang ketiga. Daun mint, mangga muda, dan air. Cuci bersih mangga dan daun mint. Kemudian potong-potong. Lalu masukkan mangga dan daun mint ke dalam botol, tuang air. Rendam selama 6 jam, maksimal 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang keempat. Jahe, buah kiwi, dan air. Pertama, cuci bersih buah kiwi dan jahe. Kemudian, potong-potong. Setelah itu, masukkan potongan jahe dan buah kiwi ke dalam botol. Lalu tuang air.
Diamkan selama 6 jam hingga 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang kelima. Buah lemon, jahe, daun mint, air. Cuci hingga bersih buah lemon, jahe, dan daun mint. Kemudian potong-potong. Lalu masukkan potongan buah lemon, jahe, dan daun mint ke dalam botol. Tambahkan air. Diamkan selama 6 jam, maksimal 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang keenam. Tiga buah anggur, satu sendok makan chia seed, daun mint, air panas, dan air biasa. Cuci bersih buah anggur dan daun mint. Kemudian potong-potong. Tambahkan air panas. Lalu aduk-aduk hingga merata. Kemudian masukkan potongan anggur dan daun mint ke dalam botol, serta chia seed-nya. Tambahkan air. Rendam selama 6 jam, maksimal 12 jam. Bahan-bahan dan cara membuat detox water yang ketujuh. Daun kemangi, 3 buah stroberi, dan air. Cuci hingga bersih daun kemangi dan buah stroberi. Potong-potong. Lalu masukkan potongan buah stroberi dan daun kemangi ke dalam botol. Tuang air. Rendam selama 6 jam dan maksimal 12 jam.